selamat hari jadi Kabupaten Kota Warna ke-63. Semakin jaya, semakin sukses, semakin hebat. Oke, siap. Terima kasih. Ini ada, udah ada pesan belum ini? Belum. Belum kah? Anak ulun tapi. Oh, anak ulun kah? Harus utara, mantap, maju. Desa luar biasa, mantap. Next time, saya ke sana, insyaallah. Mantap, luar biasa. Cuaca mendukung. Allah, Allah. Salam kuat selayu. Satu di, satu kata. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel ini, channel yang inspiratif dan menghibur. Kali ini kita berada di event Karnaval Pawai Nasi Adab yang ada di Kota Pangkalan Bun dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kota Waringin Barat ke-63. Ini adalah sebuah wujud syukur masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat dalam mensyukuri lahirnya Kabupaten Kota Waringin Barat. Alhamdulillah, antusias masyarakat dan antusias peserta mengikuti pawai ini sangat luar biasa. Menarik kita untuk menyaksikan Karnaval ini karena ini merupakan salah satu event yang biasa dilaksanakan tahunan yang ada di Kabupaten Kota Waringin, sangat luar biasa. Oke, kita sekarang rombongan Rumah Sakit Sultan Imanuddin. Nah, dipimpin oleh langsung oleh Direktur Rumah Sakit Sultan Imanuddin bersama Pak Unding. Nah, ini rombongannya. Oke. Nah, ini masih di rombongan Rumah Sakit Sultan Imanuddin menampilkan bagian-bagian yang ada di Rumah Sakit Sultan Imanuddin. Ada perawat, ada klinik.
Ya, ini rombongan Badan Kepegawaian Daerah. Nah, Badan Kepegawaian Perangkat Pemerintahan. Nah, ini rombongan BKPP. Nah, ini nampaknya ada yang unik. Apakah ini? Ya, dari BRI Insona. Apa ini? Adalah roket. Ini dari MTSN 1 Kota Waringin Barat. MTSN 1 Kota Waringin Barat menampilkan apakah? Oh iya kawan-kawan, MTSN 1 Kota Waringin Barat merupakan sekolah saya waktu SMP. Kalau saya angkatan ke-2 tahun 97. Nah, ini dia, ternyata masih ada guru yang sepuh. Ya, ini Bapak Said. Apa kabar? Assalamualaikum. Kembangan kepala sekolah dan guru-guru dewan guru. Ya. Oke, kita masih di Sekolah Alam Al-Hisimiyah. Ya. Wih, ada yang ini, ada badut, ada pernak-pernik budayanya. Marilah kawan mondok di Hisimiyah, kita berjuang untuk belajar dakwah, hormati guru. Ah, ada rombongan dari hulu. Puskesmas Arut Utara Pangkalan Bun. Pak Mantri. Nah, kita selanjutnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kota Waringin Barat. Ayo, Pak. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kota Waringin Barat menampilkan miniatur rumah. Wah, rumah tram kah ini ya. SMA Negeri 1 Pangkalan Bun menampilkan pasukan pengabar bendera. Keren loh, ganteng loh. Memang gak bisa senyum pas kibra ini. Mana ada kisahnya tersenyum. Kota Waringin Barat kita sekarang. Kakinya satu, bininya empat. Oh, masih rombongan SMA 1. Masih rombongan SMA 1, ekstrakurikulernya ada olahraga, bulu tangkis, karate, basket, bola, dan lain-lain. Ada paduan suara juga. Ada pakaian Nusa Adat Nusantara. Ya, pakaian adat Nusantara. Oh, kita di rombongan SMP itu Almanar Pangkalan Bun. Oh, ini miniatur masjid. Nah, bisa dinas sosial. Ada apa nih? Ada PSK. Aduh. Ini PSK jadian. Nah, dari Min 2 Kabupaten Kota Waringin Barat. Min 2. Ya, ini dari Min 2 Kabupaten Kota Waringin Barat menampilkan drum band. Bunga jumpa dunia. Kita lihat rombongan PUPR. Ada yang unik nampaknya nih. Wow, ada istana. Oh, bukan istana, ini adalah gedung Antakusuma, Aula Antakusuma. Miniatur Aula Antakusuma. Terbaik workshop dan industri. Selanjutnya yang biru, Pak. Apa ngambilnya 2000-an? Ah.
Ini masih di rombongan PUPR. IGTKI PGRI. Ah, ini dari SMKS Putra Pangalan Bun. Biasanya SMKS Putra ini ada menampilkan hal yang unik. Oh iya, masih ada seperti biasanya ini ikon SMK Putra. Badutnya ada badut. Nah, ini loh, ini dia andalannya. Kerukunan Bubuhan Banjar. Salam buat Melayu. Rombongan Kelurahan Sidorejo dipimpin oleh lurah dan rombongan Ketua RT Sekelurahan Sidorejo perangkat lurah. Selamat hari jadi Kabupaten Kota Banjar ke-63. Semakin jaya, semakin sukses, semakin hebat. Oke, siap. Terima kasih. Ada sambutan dari Bupati serta Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat kepada rombongan Persatuan Orang Melayu Kabupaten Kota Waringin Barat. Satu hati, satu rasa. Raja ulasan kita tentang Karnaval Pawai Nasadap Ut Kobar ke-63 tahun 2022 ini. Next time kita akan mengulasnya pada bagian yang lebih lengkap lagi. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Tetap dukung terus dengan komen, like, subscribe, dan share-nya agar kami senantiasa bersemangat menciptakan konten-konten yang inspiratif dan menarik lainnya. Oke, salam sukses buat semuanya. Bye-bye.